Bosch. 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 Angker nih tempat nih. Bosch banget loh. Ada cewek gak? Gua? Iya. Ya enggak lah. Gua lagi nyari cewek nih lo. Ya masa di semak-semak? Mana ada? Iya sih, sorry banget nih. Nemu ulat gak? Enggak, gatel sih. Nah. Lo, cariin gua cewek dong. Gua udah berkali-kali gagal mulu nih. Lo mau pacar? Mau banget. Saya, Marlo, dokter cinta, akan membantu Anda mendapatkan kekasih dengan tips and tricks dan do's and don'ts yang akan saya berikan. Simaklah berikut ini. Yuk balik lagi semua. Ini rumah lu, Kak? Iya, Bos. Sini, duduk. Tante, iya. Apa kabar? Balik lagi dengan saya, Marlo, sang dokter cinta. Di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memikat hati. Pertama-tama, ketika kamu sudah telat seperti dia, sebaiknya kamu minta maaf, karena jaim itu nomor satu. Maaf ya, aku tadi telat. Jalannya macet banget. Jadinya aku telat. Yang jangan pernah kamu lakukan, kalau baru datang itu langsung pesan. Bang, kopi bang. Bang, pakai susu kental manis yang banyak. Buset. Hal yang kedua yang gak pernah boleh lo lakukan adalah membahas masa lalu. Aku lihat-lihat muka kamu mirip mantan aku deh. Jadi kangen. Bentar-bentar aku lihat dulu Instagramnya. Wow, dia masih single. Apa aku balikan aja ya? Karena kedipan mata kamu mirip banget. Oh Sasha. Mantanku yang paling indah. Oh Sasha. Seharusnya yang lo lakuin itu adalah bikin dia bahagia dikit gitu. Contohnya kayak, aku udah gak pernah mikirin masa lalu aku sama sekali. Karena udah ada masa depan sama kamu. Siap! Untuk tips yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya jika kamu tidak self-centered. Gak semua ini tentang lo kok. Apalagi kayak dia nih. Aku seorang pengusaha kaya raya, 7 turunan. Kamu bisa makan sampai kenyang. Aku saking kayanya gak boleh sombong. Tapi aku punya 2 kapal pesiar, 2 hotel, 3 apartemen, 2 negara, 4 pulau. Tapi gak punya pacar. Makanya, kamu mau gak sama orang kaya kayak aku? Kokok petok! Alangkah lebih baiknya jika lu lebih fokus kepada lawan bicara. Tanyain dia tentang dirinya sendiri, jangan lu doang. Kalau kamu kerja apa? Kayaknya kamu terlihat capek. Kerjanya capek ya? Gak apa-apa, yang penting kan nanti kamu dapat uang. Kita bisa menabung untuk masa depan kita. Cie-nya buat kita. Tapi kamu punya duit gak? Aku pulang gak punya ongkos, tapi aku ganteng, jadi bebas. Tips selanjutnya, jangan pelit, sharing is caring. Iya, jangan pernah menyentuh makanan aku. Ini makanan hanya untuk perutku. Haum, aku mau makan dulu. Tangan kamu aku pegang terus, tapi sini, lihat, enak. Seharusnya itu lu berbagi. Mbak, mau makan? Buka mulutnya yuk. Pik, helikopternya mau mendarat. Pik. Aum, anak pintar. Setelah semua sudah dilakukan, kurang lebih hidup Anda akan menjadi seperti ini. Tips yang terakhir, kalau habis makan jangan lupa bayar ya. Ini kan... Tips selanjutnya, be gentle. Karena semua wanita suka gentleman. Nah, jangan kayak gini nih.
arogan, sombong, nggak ada yang suka. Maaf ya, aku telat. Biasalah, urusan kerja. Tapi untungnya kita sekarang berdua. Mbak, banyak wangi, pindah aja yuk. Nampaknya sekarang sudah tidak ada manusia lagi. Kita bisa memadu kasih. Loh, Mas, yang cewek mana pacar saya? Tahu. Waduh. Kamu tahu lah, aku juga kerja buat masa depan kita. Bukan buat masa lalu aku. Lah, kok kamu sini sih? Aku di sini. Ayo jalan. Aku bangga deh sama kamu. Lihat kamu, kekuatan cinta kita makin kuat. Kamu gak pernah egois sama aku. Yuk. Ah, indah banget hari ini. Aku seneng deh ngabisin waktu sama kamu. Eh iya, mama kamu tadi kan minta ditelepon balik. Nih, pakai HP aku aja. Cie. Kayak di TV. Sana. Iya. Sono. Udah briefnya disuruh sini. Gue bilang capam. Udah deh. Sana, sana. Dia. Kamu gimana kabarnya? Aku biasa aja kok. Sorry tadi. Jadi apakah kamu mau jadi pacar aku? Enggak deh. Aku mendingan sama Marco soalnya lebih ganteng. Kamu lunjak lu. Kan dari tadi siang nih. Namun Marco akhirnya selamanya sendiri. Yuk, Mbak. Eh. Teko, anak ayam turun 1000. Aum, helikopternya telah mendarat.